Tuan-tuan, hari ini kena keluar daripada zon bergantung kepada orang. Hari ini sudah perlu dikempen. Kalau nak makan, makan produk orang Islam. Kalau nak membeli, belilah produk orang Islam. Kalau nak mengguna, gunalah di kedai orang Islam. Kenapa? Demi mengangkat balik umat ini, semoga semangat jihadnya kuat. Kalau tidak, tuan-tuan, apa guna agama ini dianggap sebagai agama contoh, sedangkan umatnya hanya tahu sembahyang, hanya tahu puasa, hanya tahu haji, hanya tahu berselawat ke atas Nabi, tetapi tidak membawa perjuangan baginda sallallahu alaihi wasallam. Cuba tuan-tuan bagi tahu saya, bila satu masa Nabi tunduk di bawah kuasa-kuasa yang lain, bila satu masa Nabi tumpang sistem orang lain, bila satu masa Nabi redha Islam berada di bawah, sedangkan Allah mengisytiharkan waja'ala kalimatal ladina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal ulya, mesti kalimah Allah berada di atas dan kalimah kufur kena berada di bawah. Dia tidak akan jadi kalau yang mendengar khutbah hanya mendengar. Dia tidak akan jadi kalau yang datang untuk mengambil sembahyang hanya sembahyang. Dia tidak akan jadi kalau yang mendengar khutbah balik dengan membawa pisang semata-mata, tapi tidak membawa semangat yang disampaikan dalam khutbah ini. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, apa yang saya nak galakkan adalah anda mesti sedang berbuat sesuatu. Kalau anda tidak berbuat sesuatu, anda kena mula fikir apa benda yang aku nak buat. Sebab hidup ini mesti berjalan dan berjihad. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berjihad di jalan kami, bermujahadah di jalan kami, kami akan tunjuk jalan kami. Kalau kita ingin Allah menunjukkan kita jalan, bergeraklah wahai sahabat-sahabatku sekalian. Bangunkanlah sesuatu perkara, walaupun sekecil-kecil benda. Tak kira anda daripada bangsa apapun, selama mana anda berpegang dengan syahadah, anda tidak boleh menunjuk Islam itu lemah. Apabila kita membiarkan Islam itu lemah, bila Islam lemah? Apabila kita nak buat sesuatu, kita kena minta izin daripada orang tidak Islam. Apabila kita nak mencipta sesuatu, kita tidak mendapat ruang kerana orang lain tidak membenarkan pada kita. Apabila kita nak menaikkan sesuatu, kita dimarahi, kita dikritik dan kita dikutuk. Ketika itu sedarlah bahawa Islam sedang berada di kaki-kaki musuh Islam. Islam sedang diinjak-injak. Kalau kita tidak menaikkan ketika itu, takut soalan ini Allah tanya, malakum idza qila lakum firu fi sabilillahi ithaqaltum fil ard. Apa kena kamu bila diajak untuk menjalankan hukum Allah, menjalankan jihad Allah, menjalankan tanggungjawab Allah, kamu boleh berdempek di atas muka bumi enggan membuat sesuatu? Kalau mati esok, biarlah mati dapat duduk dengan Nabi. Jangan mati esok, mati jauh daripada Rasulullah, kerana kita tidak membuat perkara paling utama yang disuruh oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitu meneruskan semangat jihad di atas muka bumi Allah.